Untuk video pada hari ini, aku nak share cara aku buka PC desktop yang aku beli tahun lepas. Jenama HP. Dia guna Intel i3 third gen. Hard disk 500 GB, game RAM 4 GB, DDR3 dan Windows 10 64 bit. Komputer ni komputer second, aku beli tahun lepas bulan 2. Siap monitor apa semua, harga dia dalam 800, tapi aku ada upgrade, tambah graphic card apa semua, so jadilah 1000 lebih. Ni dia pakai hard disk lagi, belum tukar kepada SSD sebab SSD mahal. Pakai dululah hard disk ni sehingga dia kong. Tu dia processor i3, tu graphic card yang aku tambah, tu dia punya salur keluar angin udara panas. Tu dia punya graphic card. Graphic card ni harga 200 lebih, paling murah. Dan tu power supply, dan aku guna 3 ketul RAM. So total RAM dia aku dah tambah jadi 8 GB. Hard disk, dan itu dia punya CD drive. Ini CPU ni dia kecil sikit lah berbanding yang CPU biasa, dia compact, small form factor, tapi dia punya design tu memudahkan lah. Macam contoh nak buka kabel apa semua, tarik macam ni je. Nampak serabut lah kalau tak biasa. Kalau dah biasa main PC ni kacang je ni. Tu dia punya bateri CMOS. Aku buka ni sebab dia bunyi bising, macam bunyi habuk dekat kipas tu banyak. Rupanya tak ada. Aku akan bersihkan habuk dekat depan tu je lah, yang depan hitam ni. Aku akan buka dan bersihkan habuk. Kalau habuk banyak pun dia menghalang laluan angin dan bising. Nak buka dia memang senang. Tengok kat situ tak banyak lah, tak banyak sangat lah habuk. Ni panel depan dia ada 4 port USB dan 2 port audio. Dia tak sama macam CPU biasa yang ATX casing tu. Ni power supply dia, kalau original 200 setengah, tapi kalau beli dekat Shopee yang China punya dalam RM80. Ni aku nak tunjuk dia punya panel belakang. Ni port atas ni port mouse dengan keyboard yang lama. Tu port LAN, port USB, port printer lama, port VGA, dan ada lagi tambahan port USB dan port audio. Lepas tu ni port untuk graphic card lah. Yang bawah tu untuk VGA, yang putih tu untuk DVI. Tapi aku tak guna lah. Aku guna yang HDMI. Yang atas tu yang dia punya default VGA. So aku guna yang HDMI ni lah, supaya dapat sambung ke TV.
dan boleh guna monitor HDMI. Waktu aku upgrade graphic card yang ni, aku tak tahu port apa dua tu. Design dia bagi aku simple, tapi dia berat dan kemas. Kebanyakannya guna clip macam ni je, tak perlu guna skru. Tapi power supply ni guna skru lah. Power supply ni aku dah ganti sebab hari tu masa peti ada, dia terbakar. Beli dekat Shopee. Kena pula time PKP, kedai komputer tutup. Memang survey harga kalau kedai komputer memang 200 setengah, dia punya power supply sahaja. So ni memang brand HP, cuma graphic card ni bukan brand HP lah. Dia punya motherboard, power supply semua HP, small form factor. Ni aku dah siap sembuai bahagian depan plastik tu. Lepas tu nak pasang balik. Senang saja. Sebab dia pakai clip, tak pakai skru. Kita meshkan dia punya clip, lubang clip bawah tu. Tolak masuk. Okey, siap. Tutup semula dia punya plastik untuk exhaust. Aku panggil exhaust lah, sebab dia menyingkirkan haba daripada CPU. Dan tutup semula. CPU ni dia punya design memang untuk baring macam ni, tapi boleh je untuk menegak. Tapi sebab kita pakai hard disk yang berpusing, so pakai baring macam ni lah lebih elok. Kalau pakai yang SSD tu tak apalah, kedudukan macam mana pun nak guna macam ni pun boleh, tapi tak lama lah, sayang kat hard disk.